Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMare Channel. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi satu tips yang berhubungan dengan Microsoft Word, dimana tipsnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari dan mengganti kata di Microsoft Word secara cepat dan otomatis. Ya, untuk Sobat yang ingin tahu, kita langsung saja mulai tutorialnya. Tips ini tentunya sangat berguna banget buat sobat yang misalnya ingin mencari kata di tulisan yang jumlahnya banyak, misalnya ribuan gitu. Kita bisa manfaatkan cara ini. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kita buka dokumen yang lama yang ingin kita ganti katanya dan juga cari di juga ganti. Kita buka dulu di sini. Nah, di sini untuk demo, namun tulisannya tidak banyak di sini, namun sama saja sih, nggak ngaruh tulisannya seberapa banyak. Nah, selanjutnya langsung sobat klik Ctrl plus H sini, Ctrl plus H sampai ada atau sampai muncul dialog Find and Replace di sini. Tools ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk mencari atau mengganti, dan juga goto, misalnya masuk ke page berapa, baris berapa gitu. Namun kita akan belajar tentang mencari dan mereplace atau mengganti sebuah kata. Di sini di kolom find what, di sini kita masukkan kata yang ingin kita cari atau kita ganti. Misalnya di sini ada proposal. Saya berarti di sini mencari semua kata yang bunyinya proposal di lembar kerja yang ini. Terus di kolom replace with di sini, sobat ingin mengganti kata proposal ini dengan kata apa? Misalkan di sini kita ganti dengan kata makalah. Nah, ini untuk besar kecil hurufnya juga berpengaruh. Misalnya M gede berarti dia nantinya di replace-nya gede juga hurufnya. Ya sudah, kita bisa find text dulu ataupun langsung kita replace all. Sebaiknya kita coba replace all aja ya. Nah, di sini ada muncul dialog lagi bahwa proses replace-nya sudah selesai. Di sini ada dua replacement. Di sini berarti tadi ada dua kata yang telah diganti. Klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat resultnya. Kita untuk melihatnya, kita find, kita cari kata proposal, find text, nggak ada sih. Kata proposal tadi sudah diganti dengan kata makalah. Kita masukkan kata makalah di sini. Nah, di sini dia ketemu tadi. Jadi ini adalah berupa kata proposal. Nah, seperti itu caranya. Tinggal sobat terapkan dan juga explore lagi nanti ya. Dan mungkin kita sudah sampai di penghujung video. Di sini sobat jika mempunyai pertanyaan ataupun merasa kesulitan, jangan lupa bertanya di kolom komentar. Ya, akhir kata saya, sekian dan sampai jumpa.